koi? Kembali lagi bersama Kak Igin dalam channel Gin Game. Dan oke teman-teman, jadi sesuai janji Kak Igin, jadi kali ini Kak Igin akan mereview rumah lagi, tapi khususnya di sini Kak Igin akan mereview rumah kaca yang sudah Kak Igin dekorasi atau renovasi menjadi lebih mewah lagi teman-teman. Ya, jadi seperti apa hasilnya? Yuk kita langsung saja ke gamesnya. Nah ini dia teman-teman, jadi di sini Kak Igin sudah berada di villanya, dan ini dia untuk tampilan villa yang sudah Kak Igin renovasi. Nah teman-teman boleh lihat sendiri untuk tampilannya, jadi lebih mewah dan juga lebih besar ya teman-teman. Nah untuk kolaborasi warnanya, Kak Igin pakai perpaduan warna orange kecoklatan campur dengan warna hitam supaya kelihatan rumah-rumah log house gitu loh teman-teman. Berhubung ini kan tempatnya di tengah hutan, jadi untuk kesan rumah kayu atau log house itu lebih cocok kalau dibuat di rumah atau di villa yang satu ini. Nah kemudian juga di sini untuk bagian tiangnya teman-teman lihat nih, ingat nggak sama seperti apa? Iya, ini mirip kayak yang Kak Igin buat di villa kosong itu teman-teman, ya kan mirip ya. Kak Igin terinspirasi dari situ soalnya. Nah di sini Kak Igin akan langsung mulai untuk reviewnya, jadi Kak Igin akan review dari bagian luar dulu. Nah di sini pas kita masuk, Kak Igin menambahkan ada satu pohon sakura di sini biar supaya kalau misalnya kita mau duduk-duduk cantik, duduk-duduk santai, bikin drama sambil duduk di sini juga kelihatan bagus loh teman-teman sambil lihat rumahnya. Dan kemudian di sini Kak Igin membuat ada taman di bagian depan rumahnya, jadi di sini ada taman serta pancuran besar yang Kak Igin terinspirasi lagi dari konten Kak Igin yang renovasi park itu loh teman-teman, tapi pancurannya di situ lebih besar lagi ya teman-teman. Nah kemudian di sebelah sini ada jalan masuk ke bagian ruang untuk tamunya, tapi sebentar kita review di situ. Di sini Kak Igin review dulu untuk bagian kolamnya ya. Nah di sebelah sini juga ada taman yang Kak Igin buat, Kak Igin taruh ada dua pohon sakura kering biar supaya lebih estetik lagi, dan ada pohon ada bunga-bunganya ini loh teman-teman, warna kuning dan juga warna putih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kolamnya. Nah, untuk bagian kolamnya di sini Kak Igin buat ada dua bagian. Jadi ada kolam yang bagian depan, juga ada kolam yang bagian dalam. Kolam yang bagian belakang. Jadi untuk kolam bagian depan ini di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini kolamnya dipisahkan dengan tempat santai gitu, teman-teman. Nah, itu dia tempat santainya udah kelihatan. Jadi ini tempat untuk bersantai sekaligus tempat untuk menghangatkan diri gitu. Soalnya ada perapian yang Kak Igin buat lagi. Nah, ini ada perapiannya, bisa dimatikan, bisa juga dihidupkan. Kok nggak mati? Pokoknya ini yang torch yang bisa dimatikan, dihidupkan lah ya, teman-teman. Kemudian ada kursinya. Jadi kalau teman-teman mau buat drama juga bagus loh duduk-duduk di sini. Nah, lanjut ya. Jadi untuk bagian kolam depan itu ada ini loh teman-teman. Kemudian kita lanjut ke kolam bagian belakangnya. Ini dia kolam belakangnya teman-teman, seperti ini. Untuk kolam bagian belakangnya Kak Igin cuma buat tempat santai atau karena nggak ada tempat untuk berjemur gitu, jadi Kak Igin buat kayak di villa-villa Bali gitu loh teman-teman. Ada tempat untuk berteduh gini. Nah jadi kita bisa santai-santai di sini. Di sini Kak Igin buat ada lampu tumblernya, juga ada tirainya serta ada ikatan tirainya. Kak Igin suka lah teman-teman itu. Dan di sini Kak Igin taruh lagi ada pohon kelapanya supaya lebih bagus aja sih. Nah kemudian untuk bagian kolam bagian belakangnya ini Kak Igin buat ada satu pohon sakura di ujung sana teman-teman, biar kolamnya nggak terlalu polos serta biar kelihatan bagus kalau kita lihat dari dalam. Nanti Kak Igin tunjukkan sebentar ya teman-teman. Jadi di sini untuk pohon sakuranya Kak Igin taruh di tengah-tengah kolam, tapi ada tanahnya gitu teman-teman, ada rumputnya itu loh teman-teman, serta ada lampunya. Ini villanya juga bagus loh teman-teman, kalau teman-teman
mau lihat di malam hari, soalnya kayak gini terlalu banyak ilumni-ilumni gitu, lampu-lampu ilumni, juga ada lampu tumbler, jadi keren loh teman-teman. Nanti dikunjungi dan terus dikasih like juga ya teman-teman. Nah sekarang kayak gini mau lewat sini, jadi kalau misalnya tuan rumahnya mau ke kolam bisa lewat dari jalan sampingnya biar nggak kejauhan kalau lewat dari depannya tadi. Nah sekarang kayak gini mau lanjut untuk review di bagian ruang tamunya dulu ya teman-teman sebelum kita menuju ke rumah utamanya. Nah jadi untuk ruang tamunya kita boleh lewat dari samping situ tapi kayak gini sukanya lewat dari depan aja nih karena di sini ada yang bagus yang kayak gini buat. Nah apa itu ya? Nah jadi kita lewat sini, jadi untuk tamu-tamu yang mau berkunjung bisa lewat dari jalan depan sini, jadi mereka lewat sini. Terus ada jalan setapak yang kayak gini buat dari apa ini ya namanya, properti baru loh teman-teman. Nah jadi lewat sini dan kayak gini suka inilah teman-teman, daun-daun jantungnya kelihatan estetik lah ya. Estetik. Nah ini keren loh, bagus kayak gini suka untuk view di situ. Nah kemudian di sini kita masuk untuk pintu masuk ke ruang tamunya. Jadi di sini pintu ini ada dua pohon atau tanaman yang kayak gini taruh, tanaman cukup besar, serta di sini ada lampu-lampu wallnya juga di kanan dan kiri. Dan kita masuk ke dalamnya. Jadi untuk di dalamnya pertama kita menjumpai ruang bagian depan ya. Jadi ruang masuk bagian depan ada di sini, ada cerminnya, kemudian ada lampu hias di sini teman-teman, dan ada mejanya. Cuma itu sih teman-teman. Terus di bagian sini juga kita akan masuk ke bagian ruang tamunya tapi dipisahkan dengan pintu dan juga ada kaca-kaca di kanan dan kiri. Nah, tang, ini dia untuk ruang tamunya. Kelihatan mewah ya teman-teman. Di sini ruang tamunya kayak gini taruh ada tanaman di dalam kaca gitu teman-teman. Yang pernah kayak gini buat juga sebelumnya. Dan di sini ada meja kursi panjang 3 yang kayak gini taruh, jadi bisa lebih banyak lagi tamunya. Terus di sini juga ada meja pendek, kemudian di sini ada karpetnya. Selanjutnya untuk di bagian belakangnya kayak gini taruh lagi tanaman gitu. Jadi di rumah ini banyak sekali tanaman kayak gini buat loh. Dan yang kayak gini suka adalah tereng untuk tirainya. Jadi tirainya kayak gini buat kayak model-model kerajaan gitu teman-teman. Nah ini, aduh kok gelap. Nah ini kalau misalnya mau lebih private atau lebih privacy lagi bicara bareng tamu, ini bisa ya teman-teman, kita tutup aja biar nggak kelihatan dari bagian dalam rumah yang di sebelah itu. Tapi di sini kayak gini mau buka dulu. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian rumah utamanya. Jadi untuk rumah utamanya itu terpisah dari ruang tamu. Rumah utamanya kita harus keluar rumah utama ruang utama gitu ya teman-teman. Jadi untuk ruang utama atau khusus untuk tuan rumahnya itu terpisah dari bagian ruang tamu. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, ada yang kayak gini mau sampaikan. Jadi di sini untuk ruang tamunya, untuk para tamunya kayak gini lupa buat untuk toiletnya teman-teman. Udah kasih kasihkan build habis properti dan baru ingat, ya ampun, toilet untuk tamunya nggak ada. Ya sudah deh teman-teman, tapi untuk keluarganya ada kok. Nah di sini untuk ruangan tereng, ruangan untuk keluarga khusus tuan rumahnya di sini teman-teman. Dan di sini kayak gini buat lagi ada tanaman di dalam kacanya. Kemudian di sebelah sini kayak gini buat untuk ruang nontonnya sekaligus ruang untuk menghangatkan diri, ruang perapian gitu teman-teman. Di sini ada 3 kursi panjang, ada meja pendek, karpet, serta ada TV, televisi yang cukup besar, serta ada perapiannya nih. Nah kemudian ada lampu-lampu tumbler juga di pinggir-pinggir biar lebih cantik lagi. Dan untuk model lampunya kayak gini suka di bagian atas ini, jadi model lampunya kayak gini buat seperti ini. Nah kelihatan lebih mewah teman-teman. Dan sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Di bagian belakang itu kayak gini buat tempat kitchen sekaligus tempat makannya, dan ada minibar juga teman-teman. Tapi sayang propertinya habis, jadi untuk botol-botol dan sebagainya udah nggak sempat diisi teman-teman. Jadi di sini ceritanya untuk tempat-tempat minuman gitu, tapi minuman yang sehat ya. Dan di sini ada meja untuk bikin-bikin gitu teman-teman. Dan di sini ada 2 kursi yang kayak gini taruh untuk duduk sambil minum-minum. Dan di sini kayak gini taruh untuk bagian meja makannya. Ceritanya ini kursinya cuma 3 aja, terus ada meja yang cukup besar dan juga ada karpetnya. Dan yang kayak gini suka di sini adalah bagian kitchen setnya. Nah kitchen setnya kelihatan elegan banget, kayak gini suka loh warna hitam kayak gini teman-teman. Di sini ada ovennya, di sini ada gas, ada kompornya teman-teman. Kemudian di sini ada wastafelnya, serta ada lemari-lemari, dan yang pastinya ada kulkas karena orang kaya jadi kulkasnya kayak gini buat jadi 2 pintu gitu teman-teman, kulkas 2 pintu. Dan untuk lampunya masih sama ya kayak yang di depan tadi. Dan di situ kayak gini taruh juga ada
pohon yang pastinya. Jadi karena ini kan kesannya log house, jadi kayak gini maunya ada banyak sekali tanaman di bagian dalam rumahnya biar supaya kesan ademnya lebih dapet loh teman-teman. Dan oke, sekarang kita akan menuju ke lantai duanya nih teman-teman, bagian terakhir di dalam rumah ini. Oh iya, ngomong-ngomong di bagian sini kayak gini taruh tanaman aja biar supaya nggak kelihatan polos, dan kayak gini buat pembatasnya juga. Oke, kita lewat sini untuk naik ke lantai duanya. Untuk bagian lantai duanya, sejujurnya itu bagian lantai duanya udah banyak yang polos karena build kayak gini abis di bagian bangunannya, properti kayak gini abis di bangunan, serta di bagian properti yang di lantai satu itu loh teman-teman, dan kolam. Ya sudahlah, yang penting kalian sudah berusaha ya. Dan di sini kita masuk di lantai duanya seperti ini, ada dua ruangan yang terbagi di sebelah kanan dan kiri, dan di sini kayak gini buat tereng. Nah, ini ada kandang hewannya teman-teman, jadi ada kandang untuk peliharaannya. Nah, di sini ada gambar kaki anjingnya, kaki gugupnya, dan ada guguk si boy yang kayak gini curi. Kayak gini taruh di sini, ya ampun mukanya kegores tuh toh. Kasian. Sebelum kayak gini lanjut untuk bagian review di sebelah kanan kirinya, di sini kayak gini akan bagikan dulu untuk ID save-nya ya teman-teman. Oke, jadi untuk ID save rumah yang satu ini adalah ini dia. Dan untuk namanya dulu ya teman-teman, di sini namanya dekorasi villa kaca jadi mewah dari YouTube Gin Game. Ya, dan untuk ID save-nya ini dia, kayak gini available untuk editan post-nya, I agree. Dan oke, kayak gini kirimkan untuk ID save-nya, teman-teman boleh catat. Jadi kalau kalian mau renovasi atau mau menambahkan atau mengurangkan propertinya jadi lebih gampang karena kayak gini bagikan ID save-nya. Dan oke, sudah selesai dicatat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Sekarang kayak gini akan lanjut untuk reviewnya ya. Let's go. Nah, di sini adalah kamarnya, dan kamarnya benar-benar polos nih teman-teman. Kayak gini malu mau tunjukkan. Nah, jadi kamarnya cuma kayak gini teman-teman. Cuma ada cuma ada tempat tidur, cuma ada tempat bajunya, lemari baju, cuma ada karpet, terus ada tempat meja rias. Bahkan untuk meja riasnya udah nggak kebagian kursinya, wah sedih sekali. Dan di sini ada pintu menuju ke toiletnya, bahkan toiletnya cuma ada ini doang seadanya, cuma ada shower, cuma ada bath up, dan juga cuma ada toiletnya. Udah selesai teman-teman. Jadi di lantai dua ini banyak yang polos ya, banyak yang kosong-kosong teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ganti-ganti propertinya boleh kok teman-teman, silakan. Dan di sebelah sini kayak gini buat ada piano juga. Pastinya di rumah mewah itu harus ada piano, soalnya itu irit banget untuk propertinya. Dan di sini kayak gini buat ada ruang studio gitu teman-teman, ruang musik karena lagi panas-panasnya kan, masih ada banyak sekali properti musik baru yang ditambahkan, jadi kayak gini buat ruang musik. Jadi di sini ada untuk vokalisnya, penyanyinya, ada DJ-nya di sebelah sini. Kemudian di sebelah sini ada untuk ngedrumnya, dan keyboardisnya ada di sebelah sana, dan yang pastinya ada gitarisnya juga bisa main di sebelah sini teman-teman. Nah oke, kayak gini lepas lagi, dan di situ kayak gini taruh ada lampu sorot biar supaya lebih keren lagi ruangannya. Dan ngomong-ngomong, di sebelah sana kayak gini buat ruangan atau tempat duduk untuk mereka yang mau menikmati musik atau mau nunggu-nunggu temannya latihan, boleh duduk di sini kok. Terus yang pastinya ada tanaman lagi yang kayak gini taruh di sebelah sini. Dan oke teman-teman, jadi kayaknya udah semua ya untuk ruangan di rumah ini yang kayak gini review, serta untuk bangunannya semua-semuanya kayaknya udah. Dan oke teman-teman, jadi sampai di sini saja untuk video kayak gini kali ini, semoga bermanfaat, menginspirasi bagi teman-teman, dan semoga teman-teman suka dengan hasilnya. Dan oke, jadi kita akan bertemu lagi bersama kayak gini di channel Gin Game, di Sakura School Simulator yang pastinya, dalam konten-konten yang lain. Dan sampai jumpa, dadah.